Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ramadan datang, segala masalah hilang. Karena Ramadan adalah sebuah pemberian dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan berterima kasih kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Kalau engkau menuntuti bulan Ramadan, puasalah. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Supaya kita berterima kasih di bulan Ramadan ini dengan adanya Ramadan ini dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Ramadan, tepatnya di malam hari raya. Malam hari raya adalah malam pemberian hadiah. Itulah yang terkenal di kalangan para malaikat. Wasumiyat tilka lailah lailatul jaizah. Malam pemberian hadiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, "Wa ushidukum ya malaikati." Saksikanlah wahai para malaikatku. Kalau aku jadikan ini ja'altu sawaba as-sawaba min siyamihim wa qiyamihim ridha'i wa maghfirati wa mahabbati. Saksikan wahai para malaikat, kalau hadiahku kepada mereka, pemberianku kepada mereka, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat tarawih, orang yang mengoptimalkan waktunya di bulan Ramadan dengan beribadah kepadaku, yaitu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di akhir bulan Ramadan ini, kita introspeksi diri atau kita mempunyai planning ke depan, apa yang harus kita lakukan. Kalau memang puasa kita diterima oleh Allah dan kita mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha walau kana ghalilan." Kalau amal kita ini diterima oleh Allah dan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah ibadah, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita terus langgeng. Kita terus lakukan setelah bulan Ramadan. Tidak harus puasa dan tidak harus sahur. Kita ambil makna dan hikmah dari sahur tersebut, dari puasa tersebut, dari tarawih tersebut. Di sahur, kita diajarkan untuk melakukan hal duniawi, makan untuk memperkuat ibadah. Begitu juga kita setelah di bulan Ramadan, kita makan, kita bekerja, kita bertani, kita berdagang untuk memperkuat diri kita dalam beribadah kepada Allah, untuk menyiapkan diri kita bersolawat, untuk berkhidmah kita kepada kiai, untuk berkhidmah-khidmah kita kepada majlis-majlis solawat, majlis-majlis pengajian. Kita berdagang untuk ini, sebagaimana kita sahur makan untuk puasa. Kemudian kita diajarkan dalam puasa kita untuk sabar. Bagaimana kita setelah di bulan Ramadan tidak harus puasa terus menerus, tapi kita dianjurkan setelahnya ini bagaimana kita bisa puasa, bisa sabar menahan rasa lapar. Dan kita diajarkan di bulan Ramadan, fala rafasa wala fusuq, jangan sampai kita berkata yang keji, berkata yang kotor di luar Ramadan. Amal ibadah kecil ini kita terus-terus lakukan. Kita bahagia liswaimi farhatan farhatun indal iftar. Kita bahagia ketika berbuka puasa dengan puasa kita karena kita hampir selesai. Kita sudah bahagia karena kita dalam satu hari kita bisa berpuasa. Kita bangga ketika kita mau menyelesaikan puasa kita setiap hari. Liswaimi farhatan indal iftar wa farhatun indal iftar. Bagaimana kita harus bangga juga setelah di bulan Ramadan apabila kita melakukan kebaikan, kita setelah bersolawat, kita hadir di pengajian, kita mendengarkan tausiah guru kita, kita mengamalkan ibadah, kita harus bangga setelah melakukan hal-hal tersebut. Begitu juga di tarawih. Di tarawih kita diajarkan untuk sholat, diajarkan untuk kita berjemaah setelah Ramadan. Hal ini bagaimana kita selalu tetap untuk sholat berjemaah. Kita tetap walaupun tidak bisa 20 rakaat dalam satu malam, tapi paling tidak telah 3 malam
setiap witir kita tidak lupakan. Dan bahkan dalam satu hadis, barang siapa yang istiqomah melaksanakan ba'diyatal isya, setelah sholat isya 4 rakaat, maka orang tersebut seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Ada yang kita tidak telah melakukan hal ini setelah di bulan Ramadan, bagaimana setelah di bulan Ramadan kita tidak lepas dan kita istiqomah melakukan hal ini walaupun cuman sedikit, walaupun cuman sebentar. Karena hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqomahan walaupun cuma sedikit. Inilah adalah hadiah dan parsel dari Ramadan yang harus kita terima dan harus kita bawa setelah bulan Ramadan. Semoga kita semuanya mendapatkan cinta dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.